Selamat siang Sobat Hobi, selamat jumpa lagi dengan kita Mamba Hobby. Siang kali ini kita rencananya mancing spotnya di sini Sobat. Ini walaupun panas-panasan nampaknya ini spot potensial Sobat. Nah, bagi Sobat Hobi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share linknya Sobat. Serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya Sobat Hobi bisa mengikuti video-video selanjutnya dari kami Mamba Hobby. Nah, di sini pun kami tidak sendirian Sobat. Ini ada bapak yang kejam nih satu nih, mancing mentuli. Sebelah sananya di Haye suka mancing. Kita lanjut Sobat mancingnya. Ini spot kita nih. Ini kita dikasih spot sisa-sisa sama mereka nih Sobat. Karena kita datang terlambat, tapi terima aja lah, disyukuri saja Sobat. Mudah-mudahan yang terlambat itu yang panen. Lanjut Sobat. Nah, sebelum mancing kita tabur dulu Sobat. Nah, sebelum mancing kita buat racikan bomnya dulu Sobat. Kita kalau mancing ini ataupun menangkap musuh ini ya harus jebakannya itu yang paten Sobat. Nah, jadi kita buat jebakannya dulu, kita bom dulu. Nah, ini ikutin cara-cara bikinnya Sobat. Ini pertama 311. Yang kedua ini yang apa namanya, ini kalau di kami bilang TNT. Nah, ini yang boomnya, TNT nya ini boom. Nah, ini Sobat, ini kalau di tempat sampean apa namanya, di tempat Sobat Hobi. Nah, ini kalau saya bilangnya tarasi. Nah, tarasi bau. Baru kita campurkan ke sini Sobat. Nah, kita hancurkan. Ini bau di tangan Sobat. Nah, biarlah bau di tangan, tapi hasil memuaskan. Nah, kita remas-remas sama ini, sama 311 tadi, pur ayam. Kalau bisa sampai halus Sobat itunya, terasinya. Tapi nggak halus pun nggak apa-apa, dia udah nempel baunya di pur ayam nih. Ini nempel nih. Apalagi kalau dicampur dengan ini Sobat. Nah, ini kasih minyak 2 tetes. Jadi supaya agak nyebar sedikit. Nah, ini makin bau aja, makin manggil ikan aja. Ini racikan pemanggil ikan Sobat namanya. Racikan pemanggil ikan boom dan pengumpul. Mudah-mudahan ngumpul satu titik, baru dikasih lagi ini Sobat. Nah, ini yang paling penting lagi Sobat. Nah, ini nih, ini kroto Sobat. Apa tetangga udah mulai ngelempar-lempar apa tuh Sobat, nasi. Makan udah nggak enak, nasi udah dilempar-lempar jadikan bom. Dia udah ketakutan nengok jebakan ini Sobat. Baru diaduk-aduk lagi Sobat. Kalau udah diaduk-aduk. Nah, ini Sobat, ini racikannya nih. Ini bomnya campur TNT Sobat. Nah, baru lempar situ Sobat. Up. Nah, cukup segitu aja Sobat. Kita tunggu reaksinya. Nah, di sini kebetulan saya memperkenalkan umpan baru juga nih Sobat. Nah, ini kita senjata 2 di sini nih. Ini umpan baru yang tadi pagi saya bikin Sobat. Nah, kita tes pembuktiannya di sini seberapa akuratnya Sobat. Lanjut Sobat. Nah, ikan belum nyampe 5 menit udah kayak gini Sobat. Itulah hebatnya racikan ini. Oh, pemanggil nih. Bom pemanggil TNT. Nah, kita tes pakai umpan ini Sobat. Seperti yang saya bilang ajarkan di video sebelumnya Sobat. Kita pasang ujungnya aja. Nah, cara masangnya gini Sobat. kecil aja karena ini kan biawan sama sepat, sobat. Nah, ini tes lemparan pertama, sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, woi, emang manjur nih umpan. Iya. Nah, di sobat, nah, alhamdulillah, syukuri walaupun datang terakhir, sobat. Nah, strike perdana. Woi. Tidur udah puas. Dari pagi tidur lagi. Ah, oi. Nah, ini sobat, lumayan ikannya rata-rata, sobat. Rata-rata minta digoreng. Lumayan, sobat. Lumayan lah. Lanjut. Yang dari tadi yang makan ini ya, makanya nggak kena nyendal terus, apa lepas terus mulutnya itu kan. Nih, lanjut sobat. Nah, yuk sobat. Jangan terlalu banyak. Lumayan sobat. Kejar apa heran? Kawan, campur lumayan kawan. Yuk. Dapat nih, ini yang dinamakan betok bangkok nih sobat. Nah, ini. Lanjut. Biawan lagi sobat. Biawan lagi sobat, lanjut. Ini nih sobat, setrek tergokil. Nah, anak biawan ukuran berapa nih, satu jempol aja enggak sobat. Bisa naik nih sobat, ukurannya cuma satu jempol aja enggak. Ini biawan sobat, anak biawan, bukan anak ikan puyuh. Cuman satu jari lebarnya, bisa naik sobat nih. Ini anak biawan sobat. Memang umpan ini apa namanya, jos betul, paten gitu, sampai anaknya aja keangkat. Ditambah lagi tadi alat pemanggil ikannya itu, waduh, emang gitu betul sobat. Jadi kita tadi sebelum mancing kita apa namanya bikin racikan untuk memanggil ikan sobat. Oh emang gitu nih, anaknya aja sebesar ini bisa naik sobat. Nah, ini anak biawan sobat. Ya ini kita rilis sobat, lanjut. Biawan, angkat pelan-pelan aja biawan, nggak usah diusut. Nah sobat, biawan lagi sobat nih, lanjut. Lumayan sobat, naik lagi sobat. Gemuk nih, ikannya gemuk. Ikannya gemuk sobat nih. Nah, lanjut ya sobat. Nah, sobat, lumayan ukurannya 3 jari rata-rata sobat. Nah, lanjut. Iya kan? Iya kan? Pelan-pelan kan? Ya kan, cepat nih. Lanjut. Tipis pula nih. Lumayan besar sobat. Lanjut. Nah, tadi pembuktian umpan yang saya bikin sobat, alhamdulillah ada berapa kali naik, dan di sini pun banyak juga pengganggunya ikan biawan itu sobat, dan ikan-ikan kecil-kecilnya itu, ikan sepat kecilnya. Tapi alhamdulillah ada berapa ekor yang naik sobat, dan umpannya pun gacor sobat. Nah, demikian dulu sobat. Salam satu tegek melengkung sampai Top Markotop sobat, Top Markotop.